Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di sini kita ada sebuah handphone Xiaomi dengan kondisi terdapat akun Mi-nya tetapi tidak bisa kita logout karena lupa passwordnya. Ketika kita klik keluar, dia meminta untuk memasukkan sandi atau password dari akun Mi-nya, tetapi kita lupa. Kemudian ketika kita akan mereset ulang handphonenya ke setelan pengaturan pabrik, si handphone Xiaomi ini juga meminta untuk memasukkan password akun Mi-nya. Jadi handphone tidak bisa direset. Dan juga sebenarnya kita bisa melakukan recovery password via akun nomor handphone ataupun email yang ada pada menu keamanan akun, tetapi karena kedua akun yang tersinkron di Mi Cloud ini sudah tidak bisa diakses lagi, maka kita tidak bisa melakukan recovery password. Yang jadi masalah di sini adalah fitur cari perangkatnya aktif. Ini yang menyebabkan handphone tidak bisa direset ke pengaturan pabrik. Jika kita paksa untuk melakukan flashing firmware, maka akan terkunci Mi Cloud-nya. Tutorial ini saya buat pada hari Sabtu tanggal 16 Februari tahun 2019. Jadi masih baru ya. Dulu saya pernah membuat tutorial serupa, tetapi sudah tidak bekerja lagi. Dan ini sekedar iseng-iseng aja. Kita akan coba untuk melakukannya kembali dengan metode yang lama. Dan tutorial ini saya lakukan berulang-ulang kali. Untuk versi MIUI yang ada di handphonenya sudah menggunakan atau masih menggunakan MIUI versi 8. Kemudian di sini kita membutuhkan bantuan dari laptop atau PC. Kita buka browser dan akses ke website dari i.mi.com, dari website Mi Cloud-nya ya. Kita buka website Mi Cloud-nya i.mi.com. Saya zoom untuk alamatnya di sini, redirect ke us.i.mi.com. Kita klik masuk dengan akun Mi atau sign in di sini. Kemudian setelah itu muncul login page. Kita pilih pojok kanan atas ada logo barcode, semacam batik ya, logo batik barcode. Nah, jadi barcode inilah yang akan kita scan untuk bisa login ke akun Mi-nya. Sebelumnya handphone harus sudah terkoneksi ke internet, bisa melalui WiFi ataupun data seluler via SIM card. Sekarang kita menuju ke akun Mi, kita klik, fokus pada pojok kanan atas ada logo barcode, kita klik juga sampai muncul kamera seperti ini, kemudian kita arahkan ke logo barcode yang ada di web Mi Cloud. Kemudian sekarang kalau sudah ke-scan kita klik masuk dan lihat pada laptop atau pada web Mi Cloud-nya ada aktivitas login dan sekarang sudah bisa masuk ke akun Mi tanpa menggunakan password. Tapi di sini belum selesai ya. Masalah kita bukan ini. Bisa kita lihat di web Mi Cloud-nya, di situ ada menu cari perangkat yang logonya peta. Ini ya, kita klik menu cari perangkatnya ini. Kemudian kita tunggu sampai menemukan si handphone Xiaomi ini, ada Redmi Note 4. Jadi untuk tipe handphonenya sudah sama dengan handphone yang saya pegang, Redmi Note 4 online. Kalau sudah, sekarang bisa kita klik satu device yang ada di web Mi Cloud-nya. Kita klik sampai muncul tampilan ini. Kemudian pada pojok kanan atas ini ada kotak, di dalamnya ada titik tiganya. Kita klik. Kemudian kita pilih menu turning off find device. Jadi kita akan menonaktifkan cari perangkatnya. Kita klik turning off find device. Pada menu cari perangkat di handphone Xiaomi ini akan kita coba untuk nonaktifkan via website ya. Ketika kita klik muncul notifikasi turning off find device. Kemudian kita klik OK. Tapi
di sini yang muncul adalah kembali ke halaman login page dari website i.mi.com-nya. Kita coba lagi untuk login lagi. Kita akan scan ulang lagi untuk barcode-nya yang ada di website Micloud-nya. Kita coba untuk memilih barcode scan lagi di handphonenya dan kita arahkan ke barcode yang ada di web Micloud-nya. Kemudian kita coba untuk masuk lagi. Kalau sudah masuk, sekarang kita akan coba klik lagi menu untuk menonaktifkan VIN device-nya dan kita klik OK. Bisa kita lihat di situ. Sekarang sudah berhasil untuk handphone yang ada di web Micloud-nya sudah hilang, no device ya. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Oke, kita akan coba untuk nonaktifkan cari perangkatnya. Jadi ketika cari perangkat ini sudah bisa kita nonaktifkan, maka handphone bisa kita reset ulang. Tapi untuk fitur cari perangkatnya masih tetap aktif di sini. Kita coba cek sekali lagi di website Micloud-nya, kemudian klik cari perangkat. Sudah no device, artinya handphone sudah tidak tersinkron lagi ke website Micloud. Oke, sekarang bisa kita coba untuk langsung reset ulang ke setelan pabrik aja ya. Kita masuk ke setelan tambahan, kemudian ke cadangkan dan setel ulang, kembalikan ke setelan pabrik. Tetapi di sini masih meminta password untuk konfirmasi. Oke, kita coba untuk restart dulu handphonenya, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Yang perlu kalian ketahui di sini sebenarnya kita melakukan beberapa kali untuk proses scan barcode-nya sampai puluhan kali, akhirnya bisa sukses untuk menonaktifkan pencarian perangkatnya pada website Micloud. Jadi tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, tapi sampai puluhan kali. Buat kalian yang gak sabar, sebaiknya jangan mengikuti tutorial ini. Dan buat yang gagal, harap jangan kecewa ya. Langsung aja sekarang handphonenya sudah nyala lagi. Kita cek dulu di menu akun Mi-nya apakah fitur cari perangkatnya sudah nonaktif. Kita cek sekarang. Tadi menu cari perangkatnya ada di bagian bawah, sekarang pindah ke atas ya, dan sudah nonaktif. Yang tadinya tanda lingkaran biru sudah jadi abu-abu. Berarti sekarang kita bisa melakukan reset ulang. Kita kembalikan ke setelan pabrik. Ada notifikasi di sini, perhatian, kemudian ada waiting time sekitar 10 detik kali 2. Oke, kita tunggu proses loading dari timernya ini. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Kemudian handphone akan melakukan web data. Harap diperhatikan untuk datanya. Apabila masih sayang dengan data yang ada di handphone, silahkan untuk melakukan backup terlebih dahulu sebelum setel ulang ke pengaturan pabriknya, karena di sini semua data akan hilang. Oke, sekarang kita menunggu handphonenya. Kita tunggu proses loadingnya sampai nanti handphone ini nyala lagi dan akan kita nikmati hasilnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk proses loadingnya ini lama, jadi sekitar 15 sampai dengan 20 detik. Kita sabar ya. Di sini sudah ada loading Android di bagian bawah logo Mi-nya. Tinggal kita tunggu sampai ke welcome screen dari MIUI-nya, yang kemudian nanti kita setup sampai ke tampilan menu. Saya tekankan lagi, jadi proses ini tidak singkat, tidak seperti dulu kita harus mengulang-ulang sampai puluhan kali baru bisa berhasil. Oke, sekarang loadingnya sudah selesai. Ada welcome screen dari MIUI 8 di sini. Tidak sampai satu batang rokok sudah selesai ya proses loadingnya. Sekarang kita bisa setup dulu sampai ke tampilan menu.
Untuk bahasanya kita langsung ke Indonesia aja. Kemudian di sini pilih lokasi, langsung aja kita cari juga Indonesia. Kemudian next lagi, kita tunggu proses memilih lokasi ini memang cukup lama. Jika capek untuk memegangnya, silahkan bisa letakkan handphonenya dulu. Dan lanjut lagi, untuk keyboardnya kita pilih keyboard. Dan next, untuk wifi bisa kita lewati dulu. Kita next lagi, kita lewati dulu yang tidak perlu sampai handphone masuk ke tampilan menu. Ini sedang memuat aplikasi juga cukup lama, jadi kalau capek pegangnya silahkan bisa letakkan dulu handphonenya. Ini kita pilih setuju, kemudian ya, dan sekarang tinggal kita tunggu memuat aplikasinya sampai selesai dan handphone masuk ke tampilan menu. Pengaturan selesai, sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu. Sampai di sini bisa kita cek ke setelan. Kemudian akun Mi sekarang sudah kosong, sudah terhapus akun Mi-nya. Kita bisa login dengan akun Mi yang kita punya ataupun kita bisa buat baru lagi. Kita coba konekkan ke jaringan internet. Apakah setelah connect ke internet handphone akan kembali lagi akun Mi-nya atau malah kekunci MiCloud-nya? Kita cek dulu sekarang. Tampaknya aman, ada notifikasi pembaharuan perangkat lunak, biarkan mendownload. Kemudian kita masuk ke akun Mi. Sampai di sini aman, kita klik metode lain untuk masuk. Kemudian sampai di sini aman, kita bisa bikin akun Mi baru lagi. Yang jelas jangan sampai lupa passwordnya. Handphonenya masih tetap sama, versi MIUI-nya tidak berubah, masih MIUI 8. Dan kasus sudah done. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja, mantap jiwa.